jenggot tuh cukur aja. Raffi itu dia tuh nggak mau kalah karena nanti takutnya kalau dia kalah gara-gara aku masih wanita, takut aku jatuh cinta sama. Halo, jumpa lagi di channel Hot Celebrities. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya ya. Ternyata Raffi Ahmad dan Nagita Slavina melanjutkan tur keliling dunia ke negara Belanda, tepatnya pada 7 Desember 2019. Hanya berselang seminggu, pasangan yang sudah memiliki buah hati ini melancong keliling dunia setelah sebelumnya mereka mengunjungi Jepang pada 30 November lalu. Wah, bikin iri ya, bisa non-stop traveling nih. Bagaimana keseruan mereka saat berlibur di Belanda? Yuk intip 5 potret Raffi Ahmad dan Nagita saat berada di Belanda berikut ini. 1. Seperti julukannya, negeri kincir angin, Raffi dan Nagita juga harus mengabadikan momen dengan latar belakang kincir angin dong. Lokasi dalam foto tersebut yaitu di Rekermolen loh. 2. Raffi dan Nagita juga makin mesra nih. Latar foto mereka berupa gedung-gedung di bantaran sungai khas negeri Belanda dengan beberapa sepeda yang sedang terparkir. 3. Raffi dan Nagita juga mengunjungi Brookhill City loh. Mereka juga mengabadikan momen di depan salah satu ikon kota Brussel, yaitu patung manekin pis atau patung anak pipis. 4. Tak lupa, Raffi dan Nagita juga mengikut sertakan Rafathar dalam turnya di Belanda. Mereka harus tetap mengawasi Rafathar yang terlihat sangat antusias ini. 5. Belanda memang terkenal dengan negeri di bawah laut, sehingga Belanda memiliki banyak sekali sungai. Perahu dan sepeda merupakan salah satu alat transportasi di sana. Dalam foto ini, tampak Raffi dan Nagita sedang berfoto dengan latar belakang keindahan sungai dengan sebuah sepeda di salah sungai di Amsterdam. Raffi Ahmad beserta rombongan hanya 4 hari berada di Belanda, sehingga tidak banyak tempat yang mereka kunjungi di sana. 5. Selanjutnya, negara mana lagi ya yang menjadi daftar perjalanan keliling dunia Raffi dan Nagita?